Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, yaitu channel Tuan Bagus Kevin, channel kesayangan kita, channel kebanggaan kita. Untuk video kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana mengatasi VPN yang sudah limit ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke tutorialnya, saya minta tolong kepada teman-teman untuk selalu mensupport channel kami dengan cara mensubscribe serta membunyikan lonceng notifikasinya agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke tutorialnya, let's go. Oke teman-teman, di sini saya memakai HP Xiaomi ya teman-teman ya. HP apa ini? Saya lupa. Kita lihat dulu HP apa yang aku pakai. Nah ini Redmi. Nah ini Redmi 6A ya teman-teman ya. Kemudian di sini aku lagi pakai VPN Urban ya teman-teman ya. Ini Urban ini. Biasanya aku suka berselayar menggunakan VPN untuk membuka situs-situs yang diblokir oleh sebagian negara ya teman-teman ya. Tapi kadang-kadang aku sering kena batasan waktu limit daripada Urban ini. Untuk mengatasi hal itu saya ada caranya ya teman-teman ya. Sekarang kita praktekkan teman-teman. Kita buka Urban VPN-nya, kemudian kita skip. Kita tunggu loadingnya teman-teman ya. Nah di sini aku tadi menggunakan server Australia ya teman-teman ya. Kemudian kita play, kita mulai. Nah ini sudah, sorry, your traffic is over for today. Bermakna kita harus menunggu atau kita harus pergi ke premium untuk berbayar ya teman-teman ya. Oke, untuk mengatasi hal seperti ini saya ada cara, yaitu kita pergi ke setelan ini ya teman-teman ya. Kemudian kita cari setelan aplikasi. Mana aplikasinya? Ini aplikasi ini teman-teman ya. Aplikasi, kemudian kita klik kelola aplikasi ini teman-teman. Kemudian kita cari aplikasi Urban VPN ya teman-teman ya. Nah ini aplikasi Urban VPN. Kemudian langkah selanjutnya kita menghapus datanya ya teman-teman ya. Penyimpanan data ini kita hapus, hapus semua data, kita klik OK, seret. Nah sudah kita hapus datanya ya teman-teman ya. Hapus semua data, kita hapus, kita back, kemudian kita back. Nah kemudian kita buktikan apakah bisa berjalan kembali Urban VPN ini teman-teman. Setelah kita menghapusnya, apa menghapus datanya, kita tunggu ya teman-teman ya. Kita lewati, kita next, kemudian kita save, kemudian kita skip. Kita mulai berselancar dengan Urban ya teman-teman ya. Nah di sini tadi aku memakai server Australia, kemudian aku pilih lagi Australia. Kita lihat buktinya teman-teman, apakah bisa berjalan kembali. Nah sudah berjalan ya teman-teman ya, ini tandanya sudah berjalan, bermakna misi kita berhasil tanpa harus menunggu waktu yang telah ditentukan. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial dari Den Bagus Kevin. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi kesulitan dalam memakai VPN ini ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian tutorial dari kami. Semoga bermanfaat bagi Anda dan barokah bagi kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara subscribe serta membunyikan lonceng notifikasinya. Oke teman-teman, akhirnya wabillahi taufiq walhidayah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.